Dia lebih sesuai kalau tengok dekat rumah yang tak ada orang lain. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Okey, tadi baru saja Zaf tengok dua filem seram di program, iaitu A Quiet Place dengan Mata Batin. Jemput makan. Makan. Baru first time nak rasa hot and crispy chicken ni. Kali dah lama tak makan McD ni. Kali terakhir masa pergi Sarawak tu. Cek lama sangat kan, pada beberapa minggu. Sambil tu Zaf, sambil Zaf makan, Zaf review. Bagi Zaf, cerita A Quiet Place ni, sebab ramai yang kata best cerita ni tau. Tadi Zaf tengok, Zaf rasa filem ni sesuai ditonton di rumah. Bukan sebab cerita tu seram sangat, bukan. Sebab dia lebih sesuai kalau tengok dekat rumah yang tak ada orang lain. Masalah yang Zaf alami tadi adalah filem ni sebenarnya adalah around 98% tak ada dialog. Dialog dia ada tapi dalam bentuk subtitle sebab dia menggunakan bahasa isyarat. So 98% adalah tak ada dialog. Basically filem ni banyak silence moment tau. Dia menggunakan background environment dia tak dia yang untuk certain part je. Yang contoh macam ada serangan baru ada background yang guna orkestra semua tu. Tapi basically memang tak ada langsung lah. Memang silence, you guys akan terdiam dengar cerita ni. Masalahnya bila you guys tengok cerita-cerita yang macam ni, yang jenis silence punya movie dekat dalam Malaysia ni, tu problem dia. Aku duduk dalam hall tu, tiba-tiba jadi peka tau dengan apa yang berlaku di sekeliling aku. Orang ni duduk berbisik, orang sana duduk bersembang. Depan ni macam ting-ting bunyi phone tu. Macam mak, weh, obvious gila. Sebab filem tu tengah silent sebenarnya. Dan kau boleh rasa, eh, kenapa ramai sangat orang bercakap sekarang ni? Aku dah nak mengamuk tadi tu lah. Tapi nasib baik, setiap kali aku nak mengamuk tu ada background music. So macam, okay, tak apa nak dengar sangat lah. So bagi aku, cerita ni sebenarnya best. Tapi aku tak nak tengok kat program. Aku sanggup tunggu dia keluar Blu-ray, aku tengok kat rumah. Aku tengok kat rumah je. Sebab macam tak sedar lah tengok kat Malaysia ni. Dia orang, sebab orang Malaysia ni tak reti nak duduk diam. Aduh, aku cukup pantang tu tengok wayang kalau ada orang bising. Tak ada bising, bisik, tapi cerita tu silence. So kau boleh dengar apa dia orang cakap. Tak kira lah sebelah aku ada couple kan. Dia orang duduk bisik, duduk pegang-pegang macam orang gelinya dengar. Itu satu part lah. The problem is bila kau tengok kat Malaysia ni, isi kandungan filem ni memang Zaf rasa dia best, tapi dia tak adalah segempak macam cerita Get Out. Cerita Get Out banyak input tau you guys dapat. Tapi yang untuk filem ni, dia banyak dragging dan you guys tertanya-tanya apa benda sebenarnya ni, apa yang berlaku sebenarnya. Filem ni kisah tentang end of the world sebenarnya. Ada alien. Alien ni peka dengan sound, tapi dia buta. So kau adalah survivor dan kau tak boleh buat bunyi langsung. Bercakap tak boleh, terlanggar benda tak boleh, lalu semak sabun tak boleh. Memang dia orang dengar peka benda tu. Dia orang bunyi je sikit dia akan datang attack daripada jauh, dia boleh dengar. So it's quite interesting. Benda ni memang lakonan, tak boleh nak cakap apa, memang best. Emily Blunt dengan John Krasinski kot nama dia, watak lelaki bini. Okay, CGI tak ada masalah. Cerita orang putih, aku jarang tu nampak silap. Cerita orang putih ni ada silap CGI, kecuali Justice League lah. Dia macam cerita Don't Breathe, tapi Don't Breathe tu dia punya villain tu adalah orang, tapi yang ni adalah alien. Boleh ditonton, tapi make sure kau pergi hari weekdays ke. Lepas tu kau pilih seat yang jauh daripada orang. Jangan duduk dekat-dekat dengan orang. Kalau kau tengok seorang lah, kau jangan pilih seat yang dekat dengan orang. Bagi verdict untuk filem ni, around 3 over 5 star. Thank you.